Banyuwangi. Padyamulyan nang pesisir Banyuwangi. Kinclang-kinclong sekiarane kaya pocong. Kinclang-kinclong sekiarane kaya pocong. Esok sore lanang wadon podo teko. Salam sejahtera, kami dari Kampung Batara, Banyuwangi. Saat ini saya ingin membuat tutorial angklung Banyuwangi dengan lagu Padyamulyan. Angklung Banyuwangi memiliki tangga nada yang khas Oseng, yaitu laras slendro. Laras slendro pada angklung Banyuwangi tidak sama dengan alat-alat musik modern pada umumnya, seperti organ yang memiliki tangga nada lengkap. Angklung Banyuwangi dengan laras slendro itu terbuat dari bambu dan terdiri dari 15 bilah bambu. Memiliki 3 oktav, yaitu dengan nada mi, sol, la, do, re. Perbedaan nada dalam angklung Banyuwangi ditentukan oleh panjang pendek bambu itu sendiri, karena terdapat pola barisan aritmetika bertingkat yang terdapat pada setiap oktav. Ukuran bilah bambu tidak dapat dibuat secara bebas karena akan mempengaruhi nada angklung. Semakin panjang bilah bambu, nada akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek bilah bambu, nada akan semakin tinggi. Coba Mas, mulai dari nada lah. Nah, ini yang disebut dengan bilah-bilah bambu. Coba Mas, mulai dari bem 1. Itu atau sering disebut dengan bem 1 itu la. Baik, kita langsung memainkan angklung Banyuwangi dengan lagu Padang Bulan, dimulai dari tangga nada la. Yang perlu diperhatikan, jarak pemukul 1 dan 2 dipisahkan oleh 4 bilah angklung. Saat pindah pun jarak harus sama. Baik, kita mulai dari yang sederhana. La do re la do re do mi re do. Jadi, untuk tangan kanan dan kiri harus selaras saat memukul bilah angklung. Baik, itu tadi tutorial sederhana dari kami bagaimana caranya memainkan angklung Banyuwangi. Saat ini saya akan memainkan angklung Banyuwangi dengan lagu Padyamulyan. Thank you.
Halo teman-teman, kembali lagi di video tutorial Nusantara Art Fest. Hari ini kita akan membuat, tada, boneka ular. Jadi, boneka ular ini akan kita buat dengan cara merajut, yaitu dengan menggunakan benang rajut ini. Bagi teman-teman yang takut dengan ular, jangan khawatir, ular tambang ini merupakan jenis ular yang paling sering dijumpai yang termasuk berbisa lemah dan tidak membahayakan manusia. Makanan utamanya adalah jenis kadal. Mereka aktif pada siang hari dan biasanya berkeliaran di pepohonan, tanaman, atau semak-semak. Ular ini menyebar luas di Asia dan bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita akan mencoba membuat boneka ular ini dengan menggunakan tube. Tube seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah benang. Jadi ini aku pakai benangnya, benang rajut yang berukuran 2-3 mili. Aku sediakan dua warna, tapi nanti yang akan aku pakai adalah yang benang berukuran besar. Kemudian ada tisu roll tengahnya, tengah tisu roll. Kemudian ini tusuk sate yang nanti akan aku gunting-gunting dan selotip untuk menempelkannya. Kemudian untuk dekorasinya, aku akan pakai kertas, gunting, spidol, dan lem. Yang akan kita lakukan pertama adalah menyiapkan si tissue rollnya ini dan tusuk sate. Nah, ini akan aku potong bagi dua, jadi kira-kira kita akan pakai begini. Kita bisa bagi dua dengan gunting, ukurannya kira-kira segini. Ups, berhati-hati. Oke, kita akan pakai 4. Kalau sudah, kita akan tempelkan dengan menggunakan selotip. Jadi pasang dulu seperti ini. Kira-kira kita akan menggunakan 1-2 cm gitu ya ke atas tisu papernya. Kita tempelkan di seberangnya. Satu lagi di seberangnya. Jadi ini yang akan kita pakai untuk merajut benang-benangnya seperti ini. Nah, kalau ini udah jadi, sekarang kita akan mulai merajut. Jadi aku akan ambil benangnya. Jadi ini sebenarnya teknik merajut tanpa merajut. Jadi kita nggak benar-benar merajut. Jadi pakai alat ini benar-benar membantu, mempermudah. Jadi kita hanya membuat simpul yang mudah gitu. Pertama kita masukin ke dalam toilet papernya, tissue rollnya seperti ini. Kita sisain ya beberapa senti di dalamnya. Jadi ini kayak cuma kayak pegangan kita gitu supaya nggak gampang ketarik. Nah, terus keluarin dari, kita pilih ini sisi yang pertamanya. Terus kita loop, kita ikatin kayak gini. Oke, terus kalau udah kita lanjutin ke kedua kayak gini. Jadi bentuknya sama, kita ikatin dari dalam kayak gitu. Nah, kalau agak longgar yang dari bawahnya bisa ditarik. Terus loop lagi.
sampai kayak gini. Napas sampai terakhirnya. Ini kan udah 1, 2, 3, 4. Ini yang pertamanya. Ini kita loop lagi. Ini yang terakhir ya, yang terakhir kita loop lagi. Nah ini kan udah ada loopnya. Jadi ini kayak double gitu kalau misalnya kita loop lagi. Jadi ini kita lewatin tapi dari depan. Depan. Dari sini kita udah mulai nih ngelanjutnya nih. Jadi dari sini. Ini yang dari bawah. Ikatan yang di bawahnya. Kita bawa, kita lewatin ke belakang. Nah ini kita tarik si siapa? Ekornya tadi di bawah. Tarik supaya agak kenceng. Nah, kalau udah lewatin lagi. Ini di atasnya posisinya ya. Posisinya si simpulnya ini. Lewatin di sini. Terus si ups, pelan-pelan jangan sampai keangkat. Simpulnya ini kita tarik sedikit. Terus lewatin lagi ke atasnya. Kita lewatin lagi ke atasnya. Sampai seluruhnya lewatin. Nih udah nih. Tuh, jadinya kayak gini. Tarik sedikit. Nah, dia akan jadi bikin bentuk kayak agak sedikit jaring gitu. Nah, teman-teman bisa lakuin ini terus-terusan sampai nanti dia jadi akan panjang sendiri. Teman-teman bisa merajutnya sampai sepanjang ini. Mungkin 25 atau sampai 30 cm. Nih ya, kira-kira. Jangan lupa ditarik supaya lihat fullnya. Terus, ini sekarang kita akan ngikat rajutannya. Jadi aku akan gunting. Mungkin kira-kira 20 cm dari simpul terakhir. Nah di sini, ini kan simpul yang terakhir nih yang aku iketin. Nah aku akan mulai dari sini untuk ngiketnya. Jadi kayak aku akan masukin si ujung benangnya ke dalam si ini. Jadi ngegantiin si tangkainya ini. Jadi aku angkat pelan-pelan, jangan sampai ngangkat sampingnya. Terus aku masukin. Oke, lewatin. Jadi ini kita free, kita kosongin dari si tangkainya. Kemudian kedua, ups, pelan-pelan. Oke, kemudian ketiga, dan lagi, ups, nah yang terakhir. Oke, keluarin dulu dari sininya. Dia sudah lolos. Kita rapihin. Ini. Kemudian tarik. Nah, dia akan kencang sendiri nih di sini. Kalau udah di sini bisa digunting. Mungkin bisa disisain sedikit ya, jaga-jaga.
supaya nggak gampang copot. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Jadi tentuin mana kepala, mana ekornya. Jadi aku akan potong sedikit. Ini ceritanya bagian kepalanya akan lebih besar. Jadi aku potong dikit. Ini nanti bakal jadi si apa namanya, lidahnya. Nah, kita akan buat dekorasi tambahannya untuk ularnya, yaitu dengan menambahkan mata-mata. Jadi ambil kertas, kita akan gunting ini. Sedikit aja, kita bagi dua. Jadi aku akan gunting ini jadi bentuk bulat seperti mata. Kecil aja, jadi ini aku kira-kira dulu yang segini, terus aku rapihin bentuknya supaya bulat. Kayak gini. Buat yang sama. Ini udah aku siapin sebelumnya. Tada. Nah, di sini kita tambahin bola matanya, berwarna hitam pakai spidol. Jadi boleh gini doang. Oke. Aku akan buat dia agak sedikit lihat ke samping supaya nggak serem liatnya kayak gini. Kemudian kita pakaiin lem untuk nempelinnya, sedikit aja sih untuk mastiin dia nempel ke kainnya. Tada, sudah jadi ular tambang rajut. Nah, ini aku udah bikin sebelumnya. Jadi teman-teman bisa bikin beberapa supaya ada temennya. Kayak gini. Nah, teman-teman kalau misalnya takut ular, mungkin bisa nggak pakai warna ini biar nggak terlalu terlihat agak terlalu real. Jadi ini ada yang sudah aku bikin sebelumnya pakai benang warna putih biru ini. Jadi kalau dirajut akan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin boneka ular, teman-teman bisa pakai ini sebagai jadi aksesoris. Jadi kalau misalnya ngerajut segini, teman-teman bisa pakai ini sebagai kalung. Ini, jadi aku sisain talinya agak panjang sebelumnya supaya bisa diiketin. Atau bisa juga dijadiin gelang seperti ini. Atau hiasan rambut atau shawl. Teman-teman bisa berkreasi dengan mencoba merajutnya sesuai ukuran yang diinginkan. Jadi kalau misalnya mau shawl, bisa bikin panjang banget. Kalau misalnya gelang, sesuaiin sama diameter tangan kalian. Selesai untuk kegiatan hari ini. Silakan, selamat mencoba. Halo teman-teman, kali ini kami dari Ganara Art akan mengajak kalian untuk membuat hiasan gantung berbentuk jalak Bali. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain adalah karton, bisa seperti ini, yang satu sisi abu, satu sisi putih, atau kedua sisinya abu jika ingin diwarnakan kedua sisi. Dan karton ini akan digunakan untuk membuat bingkai dengan diameter 24 cm, jadi bisa disesuaikan ukurannya, dan mungkin dengan ukuran A4 lagi, satu lagi untuk hiasan lainnya nanti. Kemudian kertas mika dengan warna yang diinginkan, kertas warna,
ada yang metalik, ada yang kertas warna biasa, bisa disesuaikan dengan selera. Gunting, alat tulis, pembolong kertas, alat perekat, bisa lem tembak atau lem bening, atau bisa juga disiapkan selotip bening dan double tape. Benang, untuk kali ini saya menggunakan benang kasur, tapi bisa juga digantikan dengan benang wall atau benang lainnya yang diinginkan. Kemudian alat lukis, kali ini akan membuat burung jalaknya dicat dengan cat akrilik, bisa juga dicat dengan cat poster. Yang dibutuhkan adalah palet, kuas, dan nanti disiapkan juga tisu dan air untuk mencuci kuasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pola bingkai pada bagian atas. Ini saya pindahkan dulu. Ukuran yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Berbentuk lingkaran dengan diameter 24 cm dan lingkaran tengah dengan diameter 12 cm yang nantinya akan dibolongkan. Dan kita membutuhkan 2 kali seperti ini, 2 kali bentuk ini. Kemudian nantinya akan menjadi seperti ini. Setelah bingkai pada bagian atas, yang harus kita lakukan adalah membuat pola burung jalak. Jadi, untuk membuat pola burung jalak, yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran untuk badannya, kemudian membuat lingkaran lebih kecil. Segitiga untuk paruhnya, dan burung jalak terkenal dengan jambul bagian belakangnya, jadi kita tambahkan, dan juga bagian buntutnya diruncingkan. Untuk dasarnya seperti ini, dan bisa dilakukan lagi dengan ukuran lebih kecil. Ukurannya boleh variatif. Untuk kali ini saya membuat 4 burung jalak untuk gantungannya nanti. Dan bisa dipertimbangkan apakah akan diwarnai 2 sisi atau hanya 1 sisi. Jadi jika hanya akan mewarnakan 1 sisi, dipertimbangkan juga arah tengok burung jalaknya. Apakah akan menengok ke arah yang sama semuanya atau berbeda-beda. Kemudian setelah itu bisa juga ditambahkan bentuk-bentuk dasar untuk hiasannya nanti. Mungkin masih ada space, bisa digambar lingkaran dengan berbagai ukuran, atau mungkin mau divariasikan dengan kotak untuk hiasan tambahannya. Jadi bisa disesuaikan. Dan nanti jangan lupa untuk memotong kertas mikanya. Karena bolongan pada bingkai adalah 12 cm. Jadi kertas mikanya bisa dibuat 1-2 cm lebih besar. Jadi nanti akan ditambahkan seperti ini. Jadi pastikan ada sisi-sisi lebihan yang bisa ditempelkan di bingkai. Kita membutuhkan 2 kertas mikai juga. Setelah itu bisa langsung digunting bagian burung jalak dan hiasan-hiasannya. Ada sisa-sisa kecil seperti ini, jangan dibuang terlebih dahulu karena nanti masih bisa dipakai untuk isian dari bingkai. Kemudian potongan-potongan yang dihasilkan akan seperti ini.
ada 2 bingkai, 2 kertas mika berbentuk bulat. Kemudian ada, saya akan membuat 4 burung jalak berbagai ukuran dan berbagai bentuk atau bisa disamakan semua bentuknya untuk hiasan tambahannya. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk bagian pewarnaannya adalah mewarnai bingkainya. Jadi bisa disiapkan warna yang diinginkan untuk mewarnai bingkai. Kali ini saya menggunakan warna peach yang dihasilkan dari pencampuran warna merah, kuning, dan putih. Jadi jika menggunakan karton putih abu, bisa diwarnai pada bagian abunya karena lebih mudah menyerap warna pada cat karena bagian putihnya licin, jadi cenderung lebih tidak nempel, catnya bisa lebih mudah terkletek karena sifat akrilik yang karet. Langkah berikutnya setelah mewarnai bingkai, yang akan kita warnai adalah burung jalak. Jadi warna yang dibutuhkan hanyalah warna putih, hitam, dan biru atau hijau untuk aksennya. Jadi sebelum diwarnai dengan cat, bisa ditambahkan detail terlebih dahulu. Bagian ekor ada aksennya dan pada bagian mata dan sekitar mata. Jadi langkah pertama kita warnai dulu dasar putihnya. Pada saat mewarnai dasar, sebaiknya dibuat garis luar dari bagian-bagian yang bersentuhan dengan warna dasarnya. Bagian-bagian yang lain yang ingin diwarnai dengan warna lain nantinya. Kemudian kita warnai bagian paling besarnya. Pada bagian ekor dan warna mata, nanti akan menggunakan warna hitam. Boleh menggunakan spidol ataupun cat hitam dan menggunakan kuas yang kecil sambil menunggu bagian putihnya kering, karena jika kita melanjutkan bagian lainnya dan bersentuhan dengan warna putih yang masih basah, nantinya warna akan bercampur. Jadi kita tunggu dulu sampai kering. Sambil menunggu, kita bisa menghias hiasannya tadi yang sudah kita potong berbagai ukuran. Untuk hiasannya bisa kita warnai dengan cat juga atau kita menggunakan kertas warna tadi yang sudah kita siapkan seperti ini. Jika ingin menggunakan kertas warna, boleh langsung digunakan dalam keadaan halus atau bisa juga dicoba dengan diremukan terlebih dahulu sehingga nanti akan menghasilkan tekstur tersendiri. Warna kertas warnanya sesuai selera, jadi dilem terlebih dahulu pada satu sisi, kemudian direkatkan. Kemudian kita gunting. Boleh juga dikombinasikan kertas warna dan catnya, jadi didekorasi sesuai selera. Ini dan bisa dilanjutkan ke sisi sebaliknya. Dan jika ada serpihan-serpihan seperti ini,
ini jangan dibuang karena kita akan menggunakannya nanti untuk menghias di bagian dalam bingkainya. Jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian bisa dilakukan di sisi sebaliknya. Dan ini bisa kita warnai sekarang dengan menggunakan warna hijau atau biru tadi. Jika terlalu banyak air seperti ini, terlalu banyak air bisa diangkat dengan menggunakan tisu. Jadi setiap kuasnya setelah dicuci, jangan lupa dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian bisa diwarnai. Jika bagian mata terlalu sulit untuk disisakan, boleh ditiban terlebih dahulu semuanya. Jadi nanti kita warnai setelah kering. Burung jalak sudah, hiasan sudah, dan nantinya akan menghasilkan seperti ini. Lingkar. Bingkainya sudah diwarnai. Kemudian untuk burung jalaknya ada dua opsi. Bisa ditambahkan sayap sehingga 3 dimensi, atau bisa ditambahkan sayapnya hanya dengan digambar sehingga tetap 2 dimensi. Dan boleh diwarnai 2 sisi atau hanya 1 sisi seperti ini. Sama dengan dekorasinya. Bisa 2 sisi, 1 sisi, dan bisa dikombinasikan dengan kertas warna dan cat. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan isi bingkainya nanti. Jadi nanti akan kita isi dengan serpihan-serpihan kertas seperti ini. Jadi bisa digunakan sisa-sisa kertas tadi yang sudah ada, dipotong kecil-kecil seperti ini. Atau mungkin mau diisi dengan bunga kering atau hiasan lainnya. Selain digunting, kertas-kertas ini juga bisa dengan bantuan pembolong kertas. Jadi digunakan seperti ini. Kemudian jadi ada berbagai bentuk, ada potongan dan ada lingkaran yang dihasilkan oleh pembolong kertas. Dan warnanya juga bisa dikombinasikan agar bervariasi isinya nanti. Dan pastikan juga potongannya kecil-kecil, atau jika ingin dikombinasikan dengan ukuran yang lebih besar juga boleh. Jika tidak yakin, bisa dipotong lagi. Nantinya akan seperti ini, ada berbagai warna, berbagai jenis kertas, dan berbagai bentuk. Setelah itu, kita siapkan bingkainya. Kita siapkan satu terlebih dahulu, dan kertas mika. Satu kertas mika dan satu bingkai. Dan disiapkan pula lem yang ingin digunakan. Jika ingin menggunakan lem tembak, bisa dipanaskan terlebih dahulu. Jika ingin menggunakan double tape juga bisa, sekelilingnya ditempelkan atau menggunakan lem bening. Jadi
berikutnya adalah merekatkan mika pada bingkai. Pastikan sekitar bingkai, sekitar bagian mika yang ingin ditempelkan penuh dengan lem. Dan jika menggunakan lem tembak, hati-hati karena lem tembaknya sangat-sangat panas. Bisa direkatkan, ditekan-tekan. Pastikan tidak ada bagian yang bolong sama sekali, karena nanti isinya bisa keluar-keluar. Setelah itu, bisa direkatkan mika kedua, tapi hanya setengah lingkaran terlebih dahulu. Jadi dibuat seperti dompet. Bisa dipakai benda-benda sekitarnya untuk membantu merekatkan. Ini pastikan tidak ada bagian yang bolong, atau kalau tidak yakin bisa juga ditambahkan dengan selotip atau double tape di sekitarnya. Direkatkan seperti ini. Karena nanti akan merekatkan pada bingkai kedua, jadi tidak masalah jika menggunakan double tape. Sebelum dibuka, lebih baik diisi terlebih dahulu. Jadi bagian yang seperti dompet ini bisa diisi dengan serpihan-serpihan tadi. Sebelum direkatkan, bisa dilihat terlebih dahulu apakah terlalu banyak, terlalu dikit, atau bisa ditambahkan bagian lainnya jika ingin lebih bervariasi sesuai selera. Kemudian langkah selanjutnya baru ditutup. Pastikan semuanya masuk. Kemudian direkatkan kembali. Mika 1 dan mika 2. Dan kembali, jika tidak yakin, bisa ditambahkan double tape. Kemudian dibuka terlebih dahulu. Karena harus super rekat, jadi boleh ditambahkan lem kembali sekitarnya. Kemudian dipaskan dengan frame kedua, bingkai kedua. Seperti ini. Masih ada, ditambahkan lagi. Cek-cek bagian pinggirnya. Dan jika ada bagian yang
lewat berlebih, nanti bisa dirapihkan dengan digunting. Seperti ini. Bagian seperti ini bisa digunting. Bingkai bagian atas akan tampak seperti ini. Ini masih ada hiasan-hiasan yang menempel di bagian dalamnya, serpihan-serpihan bekas. Lebih akan seperti ini. Jadi dia masih bisa bergerak di dalamnya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat bolongan seperti ini. Jadi saya sudah membolongkan satu bingkai, tapi bingkai yang satunya belum dibolongkan, jadi bisa kita bolongkan satu untuk bagian atas, jadi digantung seperti ini. Dan jika ingin ada beberapa gantungan untuk menggantung tadi, kalau saya ada 4 jalak dan sekitar 8 lingkaran untuk hiasannya, bisa dikombinasikan, diatur berapa bolongan yang diinginkan. Bisa dikomposisi pada satu tali ada jalak dan ada dekorasinya. Kemudian jika sudah selesai seperti ini, bisa disiapkan tali-talinya dan dipasangkan, dikomposisikan burung jalak dan dekorasinya. Untuk kali ini saya merekatkannya dengan selotip bening di bagian belakang. Jadi bisa diselang-seling warnanya dan bisa direkatkan seperti ini. Kemudian jika ingin membuat dua sisi, bisa membuat dua burung jalak dan direkatkan seperti yang kita lakukan pada bingkai. Kemudian bisa dicek bagian mana yang belum terpasang dan pastikan tidak ada yang bertabrakan sebisa mungkin. Dan bisa diatur juga panjang talinya, apakah mau sama semua atau mau berlevel panjangnya. Jika sudah semua terpasang, jangan lupa disiapkan pula tali untuk bagian paling atasnya. Jadi untuk merekatkan bagian atasnya, yang saya lakukan adalah membagi dua tali ini seperti ini. Kemudian masukkan pada satu sisi dan seperti ini. Jadi, dan kemudian jangan lupa ditalikan pada bagian atasnya. Bisa dipita atau simpul mati. Setelah sudah, bisa langsung dipasangkan. Jika bolongan terlalu besar untuk tali yang kecil ini, bisa dibantu dengan selotip, direkatkan di bagian belakangnya. Atau bolongan pun bisa disesuaikan dengan ukuran tali yang digunakan. Seperti ini. Jadi dia akan menggantung seperti ini. Dan lakukan untuk bolongan selanjutnya. Bisa sambil digantung untuk memudahkan, jadi bisa melihat kepanjangan talinya. Dan beginilah kira-kira hasil dari gantungan
berbentuk burung jala. Halo semua, hari ini aku akan membuat alat musik gambus dengan menggunakan kain flanel dan juga di dalamnya aku isi dengan kapas. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kain flanel, warna apa saja, gunting, kapas, benang, dan juga jarum, dan pulpen. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan gambar dulu bentuknya. Di sini aku akan bagi dua, karena kita akan bikin depannya dan belakangnya, bagian depan dan belakangnya. Untuk ukurannya kalian bebas. Kalau di sini aku akan membuat agak lebih besar. Pertama-tama kita sketsa dulu bentuknya. Bagi yang tidak tahu, alat musik gambus ini adalah alat musik yang berasal dari Jambi, yaitu gambus Jambi. Dan sekarang alat musik gambus ini sudah ada di mana-mana. Pertama dikenalkan saat Timur Tengah melakukan perdagangan ke Indonesia. Oke, untuk bagian bawahnya sudah jadi, sekarang kita bikin bagian atasnya. Alat musik gambus terkenal dengan bengkokan bagian atasnya. Nanti kita akan jahit. Lalu kita potong. Potong mengikuti garisnya. Baik, sekarang aku udah punya dua. Aku akan menjahitnya terlebih dahulu untuk bagian senarnya. Seperti ini. Aku akan membuat 4 senar sampai 5 senar, karena gambus itu senarnya ada 3 sampai 12 senar. Oke, jahitnya seperti biasa aja. Di sini aku akan memakai warna hitam untuk bagian senarnya. Nanti akan menggunakan warna marun untuk bagian buletannya di bagian tengahnya. Oh ya, alat musik gambus ini kurang panjang ya, bisa sampai 1 meter, ketebalannya hingga sampai 10 cm, jadi panjang banget. Biasanya ini dipakai untuk marawis.
Kenapa pakai kain flanel? Karena ini gunanya untuk air freshener. Kita bisa gunakan pewanginya, pewangi. Lalu nanti kita semprotkan di kain ini. Nanti wanginya akan tahan lama. Kalian bisa gantungkan di mobil, kaca mobil. Atau untuk gantungan pun juga bisa. Sebagai hiasan. Oke, untuk baris pertamanya sudah jadi. Aku akan lanjutkan untuk baris yang kedua. Bisa jahit seperti biasa. Kalian bisa lakukan ini sampai 5 kali, jadi senarnya ada 5. Lalu nanti selanjutnya kita akan membuat bagian bulatannya. Oke, untuk senarnya sudah selesai. Sekarang aku akan membuat garisnya, bagian bawah senar. Kalian bisa gunakan warna yang berbeda. Di sini aku akan memakai warna hitam juga. Bagian belakangnya jangan lupa untuk dikunci. Biasanya aku akan mengulangnya untuk menguncinya selama 2 atau 3 kali supaya tidak copot. Oke, sekarang aku akan membuat bagian bulatannya di bagian tengah senar. Aku akan menggunakan warna marun. Kalian bisa menggambarnya terlebih dahulu. Kalian bisa bikin bulat atau bentuk-bentuk yang lain. Di sini aku akan menggunakan bentuk bulat. Dan ukurannya pun juga bebas. Kalian bisa gunakan ukuran yang besar atau yang kecil.
jembatannya sudah jadi. Karena aku akan membuat bagian bawahnya, dekorasinya. Sudah jadi, sekarang kita akan tempelkan ke bagian yang satunya lagi. Seperti ini, lalu kita akan jahit polanya seperti ini. Dan kalian bisa pakai gunakan warna yang berbeda untuk benangnya. Oke, untuk menjahit bagian pinggirnya, nanti kita akan isi dengan kapas. Pertama-tama kita akan jahit setengahnya terlebih dahulu, lalu nanti kapasnya kita akan masukkan ke dalam, baru nanti kita jahit lagi. Pertama-tama aku akan jahit bagian luarnya.
Baik, jika sudah setengah dijahitnya, kita bisa langsung masukkan kapas-kapasnya di dalam gitarnya. Seperti ini. Isi bagian paling tengah. Jika sudah seperti ini, kalian bisa lanjutkan menjahitnya.
Oke, sudah selesai. Seperti ini, lalu aku akan membengkokkan bagian ujungnya. Lalu aku akan jahit di bagian pinggirnya. Kita bengkokkan terlebih dahulu. Lalu kita akan jahit di ujung sini. Dan ujung satunya lagi. Baik, sudah selesai. Lalu aku akan tambahkan gantungan. Jika kalian ingin menggunakannya untuk gantungan kunci atau air freshener, nanti kalian tinggal semprotkan. Lalu kalian gantung. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Selamat mencoba. Namaku Miss Ai. Hari ini kita akan membuat gambar nasi kuning Indonesia satu warna, yaitu kuning, dengan cat kunyit dan pena hitam atau pen drawing di atas kertas, kemudian dijadikan postcard. Peralatan yang dibutuhkan: kertas watercolor, kuas, penghapus, pensil, drawing pen, di sini aku pakai yang ukuran 0,3, kunyit, tisu, palet cat, parutan, dan pisau. Pertama-tama, kita akan kupas kulit kunyit. Aku menggunakan pisau kecil, kalian dapat menggunakan pisau parut. Kita hanya menggunakan daging kunyitnya saja. Di sini aku menggunakan 1 hingga 2 buah kunyit agar warna lebih pekat. Kemudian diparut menjadi kecil-kecil dengan parutan besi. Ambil parutan kunyit yang menempel di alat parut. Setelah itu, kita akan rebus parutan kunyit. Sebelumnya, panaskan setengah gelas air hingga mendidih. Gunakan api sedang. Jika sudah mendidih, masukkan parutan kunyit. Aduk-aduk dengan api kecil selama 1 menit hingga air berwarna kuning. Jika sudah, disaring daging kunyitnya, kita hanya menggunakan jus kunyitnya saja. Lalu pindahkan ke wadah.
hasilnya nanti akan seperti ini. Siapkan kertas berukuran A6. Di sini aku menggunakan kertas watercolor ukuran A4. Lalu dibagi dua hingga menjadi A5. Potong dengan cutter dan dibagi lagi menjadi dua hingga berukuran A6. Pertama, kita buat sketsa postcardnya terlebih dahulu menggunakan pensil. Bagi bidang menjadi dua, bagian kanan akan menjadi tempat alamat penerima, dan bagian kiri adalah tempat pesan dan nama pengirim. Berikan sketsa persegi panjang untuk area perangko di sudut kanan atas. Lalu berikan 4 baris garis berjarak 0,5 cm untuk penulisan alamat penerima. Lalu garis di bidang kiri bawah untuk nama pengirim. Tulis postcard menggunakan pen drawing, bisa di bagian kiri atas atau di tengah atas. Tebalkan tulisan postcard agar lebih jelas. Berikan tulisan pengirim dan penerima. Di sini aku menggunakan dalam bahasa Inggris. Lalu tebalkan seluruh sketsa tadi menggunakan pen drawing. Setelah itu, kita akan sketsa nasi kuning. Mulai dari membuat oval di bagian tengah bawah untuk alas piring rotan, lalu nasi kuningnya berbentuk segitiga di bagian tengah, buat agak besar, lalu berikan lauk. Di sini aku pakai 2 buah telur gulung yang berbentuk oval, berikan ketebalan dan spiral di dalam ovalnya. Lalu sketsa tempe orek, berbentuk outline garis-garis persegi, 3 buah perkedel berbentuk oval, dan lalapan timun dan tomat yang bentuknya cenderung oval dan lingkaran. Berikan biji-biji kecil timun dan tomat sebagai detail. Terakhir, berikan gulungan daun pisang di pucuk nasi kuning dan sketsa piring rotan dan kaki piringnya. Selanjutnya, hapus garis yang tidak perlu seperti garis bantu dan garis yang berada di belakang objek nasi kuning dan lauk. Siapkan jus kunyit ke palet. Lalu kita akan coba menggunakan bubuk kunyit. Campurkan bubuk kunyit dengan 1 sendok teh air dan campur hingga merata. Kita tes di kertas tidak terpakai. Pertama, menggunakan kunyit parut, warnanya sangat berpigmen. Kemudian coba untuk membuat gradasi dengan menggunakan warna yang gelap terlebih dahulu. Kemudian dikuaskan dengan air bersih agar warna semakin transparan. Selanjutnya, menggunakan kunyit bubuk, warna lebih berpasir dan tidak terlalu vibrant. Sangat berbeda dengan warna yang dihasilkan kunyit parut. Kita mulai menguaskan warna pada bagian garis sketsa nasi kuning terlebih dahulu agar warna lebih gelap. Kemudian kita buat bergradasi ke tengah dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya, warnai telur gulung dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu bergradasi terang ke tengah. Opsional, gunakan sedikit bubuk kopi tanpa ampas untuk campuran warna yang lebih gelap. Berikan sedikit air lalu aduk rata. Campurkan cairan kopi dengan jus kunyit untuk warna lebih gelap. Berikan warna gelap pada ketebalan telur gulung, tempe orek, dan perkedel. Perkedel diberikan tekstur dengan mentep-tepkan kuah seperti ini. Lalu lanjutkan pada bagian lalapan timun dan tomat. Berikan warna pada bagian pinggirnya saja seperti ini. Lalu berikan warna pada alas daun pisang dan piring rotan dengan bertekstur garis-garis persegi. Berikan warna gelap pada bagian kaki piring. Di sini aku menambahkan warna pada area yang masih basah. Setelah itu, aku memberikan tulisan nasi kuning Indonesia pada bagian atas background dengan ujung kuas agar garis tulisannya tipis. Berikan warna hijau untuk aksen pada bagian pucuk nasi kuning. Di sini aku menggunakan pensil warna. Jika sudah, tebalkan sketsa pensil yang sudah dibuat dengan pen drawing. Tambahkan sedikit tekstur dan detail beras kecil berbentuk oval pada bagian nasi kuning. Kamu juga bisa memberikan arsiran garis pada beberapa objek seperti alas daun pisang, bayangan telur gulung, detail tempe orek, dan detail piring rotan.
Nasi kuning adalah makanan khas Indonesia. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah. Salah satu variannya adalah nasi tumpeng. Dalam tradisi di Indonesia, warna nasi kuning melambangkan gunung emas yang bermakna kekayaan, kemakmuran, serta moral yang luhur. Maka dari itu nasi kuning sering disajikan pada peristiwa syukuran dan peristiwa-peristiwa kegembiraan seperti kelahiran, pernikahan, dan tunangan. Dalam tradisi Bali, warna kuning adalah salah satu dari 4 warna keramat yang ada, di samping putih, merah, dan hitam. Nasi kuning oleh karena itu sering dijadikan sajian pada upacara kuningan. Jangan lupa tambahkan detail garis-garis bambu pada piring rotan. Dan arsir bagian kaki piring rotan agar menambah kesan area gelap. Tambahkan ketebalan outline pada beberapa area untuk menambahkan dimensi. Hapus area gambar untuk menghilangkan sketsa-sketsa pensil yang masih tersisa. Terakhir, berikan tambahan hiasan pada bagian sudut kanan dan kiri seperti bentuk semak-semak menggunakan cat kunyit dan diberikan hiasan daun-daun dengan pena drawing. Jangan lupa tambahkan detail tulang daun seperti ini. Postcard bergambar nasi kuning Indonesia dengan menggunakan cat kunyit ini selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali.